Exactly. Because so many little stores here. Yeah. Like this handmade. Hola, good morning. Sekarang ini adalah hari ketiga gue di Coachella dan sekarang gue akan ke kampus untuk mengikuti acaranya karena katanya acaranya itu sekarang full bahasa Turki, jadi gue gak tahu sih bisa atau enggak, tapi gue akan mencoba. Dan sekarang gue biasa naik tram karena ada sebenarnya sih langsung naik bis dari sini ke Coachella ke Umutepe, cuman gue gak mau karena biar gue tenang gitu loh. Gak usah lihat-lihat map karena belum tahu. Kalau ini kan emang udah tahu. Let's go. Di sini anjing di mana-mana, guys. Tapi enggak terlalu dangerous gitu loh, enggak terlalu bahaya lah. Udah beres dari tram dan itu bisnya udah ada di depan, jadi jangan sampai ketinggalan lagi karena nanti nungguin lama buangnya. Jadi sebenarnya ya kalau bis-bis di sini pas lagi ngetem gini sebenarnya melatih kejujuran gitu loh, karena kalau misalkan nggak bayar nggak ngetem itu well aja kan, nanti itu kayak gak ditanyain kamu udah bayar atau enggak gitu loh. Jadi melatih kejujuran dan kita harus jujur. Sampai di kampusnya dan sekarang gue akan masuk ke kelas. Tinggal 10 menit lagi kayaknya, 10 menit lagi gue bakal masuk. Main sih agak jauh di sana. So, oh iya, btw kampus ini tuh ada di kayak di gunung gitu loh, di nanjak-nanjak gitu. Naik bis, mantap. Bodo amat guys, tadi banyak yang ngeliatin, bodo amat, nggak paham bahasa gue ini. Nah, jadi kampus ini tuh letaknya kayak di gunung dan ini gede banget. Dan di kampus ini gila itu nanjak turun gitu, naik turun gitu. Dan kampus ini tuh merupakan salah satu kampus terbaik di Turki juga. Ya, let's go, tuh kan nanjak lagi. Karena gue belum makan dan gue dapat kupon gitu, jadi gue bakal ke Yemekhane, tapi gue lupa sih jalannya, tapi nanti lihat aja deh. Let's go. Jadi tadi gue udah sholat di sana, sholat Jumat, lupa gak videoin, tapi itulah pokoknya masjid di sana. Jadi tempatan di sana kita nanti ngevideo udah di dalam aja ya, layanan nanjak. Jadi gue sekarang lagi makan dulu karena tadi sholat Jumat dulu, jadi gue gak bisa makan bareng-bareng gitu sama profesor-profesornya. Kan aja mantap jiwa. Jadi gue udah makan dan gila kenyang banget karena nasinya dua. Aduh, gak ada yang ngambil, ya udah gue ambil aja. Gue ketemu teman gue tapi dia gak tau di mana sih. Let's go guys, guys, cewek-cewek di sini kok ayu-ayu semua, cantik-cantik semua. Sampai semua sudut tuh dia cantik, gak ada yang gak cantik guys. Saking gedenya kampusnya gue pakai map. Jadi untuk ke fakultas temen gue harus pakai map guys. Lihat guys, nanjak-nanjak. Aduh, wadidah. Thank you.
Mereka yang gede cheese. Mereka yang gede cheese. Sanatsukana. Hah? Sanatsukana. Nih sana Art Street. Art Street. Oke. Okay. Okay, let's go. Jadi gue lagi nungguin teman-teman gue dulu. Jadi ini dari daerah Charse. Kalau di Izmik itu kayak Karsiaka. Jadi di pinggir-pinggir itu tempat-tempat makan, tempat-tempat souvenir dan lain sebagainya. Ini teman-teman gue lagi beli dulu. Dia asli Turki sih. Jadi dia lagi beli dulu. Biasalah cewek lama. Can you tell us why it called Art Street? Because so many little stores here. Yeah. Like this handmade products. Oh yeah, I see. And hand drawn photos. Okay. And people call it Art Street. Oh, Art Street. Okay, so good. Kesini guys. Ini artinya Art Street. Arkadaşım senden selam almak istiyor. Söyle bir misin? Sol Soile Pajar Alpandi, kapan kamu ke Turki? Pajar Alpandi, kapan kamu ke Turki? Ah, cokta sekuler. Abiat all soon. Ini kita mau makan durum. So, abiat all soon. Mantap. Gitu ya. Di sini nanjak-nanjak terus. Dan karena mereka juga orang baru di sini, bukan orang Kocaeli. Jadi mereka juga enggak tahu. Tapi gila, indah. Ya, pincek ya. Ya, tasikuler. Pak, pak, pak. Libra. Pak. Güzel mi? Güzel mi? Güzel. Ah. Çok güzel. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa orang-orang Turki itu baik-baik banget sih menurut gue selama gue di sini. Jadi perlakuan mereka kepada tamu atau kepada musafir itu emang bener-bener perlakuan. Contohnya misalkan ketika teman gue nih yang kemarin di Izmir itu Ezgi, kemudian yang sekarang itu Beza sama Pasha, itu bener-bener memperlakukan gue itu seperti tamu yang bener-bener tamu itu raja gitu loh. Sampai mereka itu ngeraktir gue, ngasih gue makan, ngasih gue ini itu, ngasih tau gue ini dan lain sebagainya. Karena emang ketika gue tanya, emang budaya mereka kayak gitu. Kalau misalkan ada musafir sekitar 3 harian gitu, kurang lebih kalau gak salah, nah itu kewajiban mereka buat ngasih tahu kita, buat kayak ngejajanin kita atau ngasih kita jalan kemana kek, kemudian ngajak kita kemana kek, itu emang kayak kewajiban mereka gitu. Makanya emang kita sebagai orang Indonesia harus baik-baik orang Turki. Kita harus memulai dan kita harus membuat relasi yang baik ke setiap negara di seluruh penjuru dunia, supaya orang Indonesia itu terkenal, ramah. Juga ketika orang asing datang ke Indonesia, udah seharusnya kita memakmurkan mereka juga. Mantap.